bertemu lagi dengan Kak Gita di Pagaralong Post Channel. Wali Kota Pagaralong, Alpia Maskoni SH mengukuhkan pengurusan Forum Pembaruan Kebangsaan atau FPK Kota Pagaralong periode 2021 sampai 2024 berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Pagaralong. Berikut liputannya. Forum Pembaruan Kebangsaan menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai proses pelaksanaan integritas di kalangan masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, adat, seni budaya, serta forum ini dapat menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat untuk menumbuhkan dan memelihara pembaruan kebangsaan, ujar Kak Pian. Dikatakan Kak Pian, seperti yang diketahui bersama, Forum Pembaruan Kebangsaan dibentuk berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan Kebangsaan di Daerah serta Keputusan Wali Kota Pagaralong Nomor 139 Tahun 2021 tentang Forum Pembaruan Kebangsaan Kota Pagaralong periode 2021 sampai 2024. FPK juga harus dapat menjadi wadah informasi, komunikasi, dan konsultasi, serta kerjasama antar masyarakat yang diharapkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan menerapkan pembaruan kebangsaan. Kita harap FPK dapat menjalankan tugas-tugasnya secara baik, jelasnya. Kak Gita, Pagaralong Post Channel.